Ronaldo Kuateh curi perhatian media Perancis. Pelatih Zinedine Radoncic buka suara. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sekedar diketahui, turnamen Toulon 2022 digelar di Perancis. Turnamen Toulon salah satu ajang terbaik untuk para pemain muda untuk tampil semaksimal mungkin agar dilirik oleh klub-klub yang mengincar para pemain-pemain berbakat. Ronaldo Kuateh kini mencuri perhatian media Perancis saat tampil di ajang Toulon Turnamen 2022. Dalam konferensi pers usai laga, wartawan Perancis meminta komentar terkait Ronaldo Kuateh yang jadi bintang di timnas U19. Dapatkah kamu bicara tentang Ronaldo Kuateh? Karena dia adalah bintang besar di Indonesia, sebut salah satu wartawan Perancis. Saya tidak ingin memanggilnya bintang besar. Dia masih muda, saya tidak ingin dia terbang tinggi, sahut Radoncic, pelatih berkebangsaan Montenegro. Dia harus menunjukkan di lapangan dulu, harus melakukannya di lapangan seperti para Ronaldo lainnya, lanjut Radoncic yang diiringi dengan tawa wartawan. Namun pelatih yang mendampingi timnas Indonesia U19 di Toulon Turnamen 2022, Zinedine Radoncic langsung membantah sebab Ronaldo masih muda dan harus banyak belajar. Lalu bagaimana dengan penilaian kalian guys atas penampilan Ronaldo Kuateh selama di Turnamen Toulon 2022? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.